Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrul Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang berada di Turki dan insyaallah kita akan ada kedatangan tamu yang kita handle alhamdulillah. Selama perjalanan dari Indonesia menuju ke Istanbul, Bursa, Kapadokia, dan tempat-tempat yang lain seperti Ankara dan kembali lagi ke Istanbul. Nah, ini orangnya biasa berangkat umroh dan insya Allah kita akan wawancara nanti bagaimana selama perjalanan di Ramadan dan Idul Fitri dan sampai ke Syawal. Ikuti terus. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang dicita-citakan kalau di Kabul lewat Ramadan. Masya Allah ya. Umrah sudah. Turki sudah. Terus sholat id di Hagia Sophia. Ada Erdogan ramai. Ya, ada Erdogan. Itu sholat pertama kali dalam sejarah. Membludak banget. Sholat id pertama kali dalam sejarah. Baru pertama kali. Pertama kan. Tahun ini. Bukanya Hagia Sophia. Jadi pertama kali. Jadi masjid belum pernah ada sholat id di Hagia Sophia itu kecuali tahun ini. Baru ini tahun pertama. Subhanallah. Jadi tahun pertama ada sholat id di Hagia Sophia, ya tahun ini. Iya, kan baru dibuka juga. Iya, ya, kan tadinya museum gereja, pertama. Museum gereja. Sekarang jadi masjid tahun ini. Iya. Pertama kali, Masya Allah. Ini bobo, ya Allah. Masya Allah. Aku punya sultan juga satu tuh, sultan. Iya, sama ya, aduh. Tapi sultan besar. Iya, sultan yang ini lebar. Kalau ini meninggi. Meninggi, Masya Allah. Kalau ini itu melebar. Beda. Terima kasih Bu Arwa dan ya Allah. Iya. Atas apa namanya? Ih, kita yang terima kasih. Apa yang alhamdulillah. Masya Allah. Gimana ini apa? Bisa dengan keluarga nih, Mami? Iya, sebenarnya. Oh, ini anak saya pertama nih. Oh, ini anak yang pertama. Iya. Masya Allah. Ini dokter di mana, Bu Dokter Teng? Iya, salah satu dokter di Kabupaten Bandung. Oh, di Bandung. Di rumah sakit mana? Saya di puskesmas. Oh, di puskesmas. Masya Allah, ini banyak nih pasien-pasiennya nih. Pasti nanti pada komen deh. Kayak dokter Rama kemarin kan. Nanti Rama, pasiennya pasti komen nih. Jangan-jangan tuh satu ini dengan ya. Dokter Reza. Kemarin kita juga ada tuh dokter Haji. Dari Bandung, Hasan Sadikin, dokter Rama, dokter spesialis jantung. Oh iya. Nah pas lagi itu kita bikin video, komen deh tuh pasien-pasien jadi itu di YouTube. Ini dokter gigi nih. Oh kita di mana juga di Bandung? Di Jakarta. Oh di Jakarta, di rumah sakit. Di Petukangan Selatan. Oh di Petukangan. Yang mana dokter diri yang botak? Jadi aku kerja di swasta. Itu yang botak juga dokter gigi juga. Masya Allah, dokter gigi juga. Masya Allah. Hebat ya. Nih pasien-pasiennya nanti pada komen deh tuh. Kalau kamu kata Bu Teti iya. Tidak bisa pindah terlihat. Oh satu bulan Bu Teti. Sebulan nih Bu Teti. Masya dengan Allah anaknya. Ini terlihat iya. Dari Madinah. Iya. Kan saya nangis. Ini kemarin nanyain. Saya kalau mau nyusul ini mami ke Turki, saya beli tiket dari sini ke Turki berapa lagi musim kan lagi abis Lebaran kan seasonnya mahal. Saya bilang ini kita lagi season mahal karena orang kan yang setelah abis itikaf pada pulang kan. Iya. Tiketnya teh mahal Bu Teti, saya bilang. Cuma anaknya kemarin nggak sempat ikut. Wow, siapa ini? Nastus. Wah, posisi ada di mana nih hari ini?
Di Turki ya. Wah, wow. Kapan berangkat Anton? Dari Yordan ya? Balik ke Yordania tanggal 29. Berangkatnya? Kemarin tanggal 18. Wow, gitu ya. Jadi tinggal berapa tahun lagi nih di Yordan? Yordan. Kayaknya 2 tahun setengah lagi. 2 tahun setengah ya? Masyaallah. Berapa? 2 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Selesai tuh. Sebelumnya punya ini. Kok bisa ini, bisa apa? Bisa keluar jalan-jalan liburan atau gimana? Ini liburan lebaran. Lebaran ya? Jadi dapat libur. Dapat libur sekarang. Nah, kalau yang sebelah ini siapa nih? Oh, saya. Iya. Saya Mahlis. Masyaallah, tinggal di mana? Di Bursa Turki. Bursa Turki ya. Kalau di Indonesia di Depok. Udah berapa tahun? Apa? Udah berapa tahun di sini? Di sini udah 60 tahun. 6 tahun. Udah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Baikin lah bilang. Oh, udah dapat apa aja nih 6 tahun di sini? Apa? Oh, sudah dapat apa saja? Sudah dapat ilmu pertama, pengalaman juga. Belum ya. Calon Turki belum dapat ya? Aduh, belum ya. Wah. Dari tek sih di kampus. Oh, gitu ya. Oh, enggak ada ya? Enggak ada kan dekat doang dokter Turki, cuma enggak jauh lah. Enggak berani. Dokter Turki lagi. Wah, keren. Mantap. Mantap. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Zidan. Wah. Zidan yang selalu mendunia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rombongan kali ini Zidan? Happy ya? Happy semua ya. Apa yang termudah dalam perjalanan? Termudah. Kompak semua. Kompak. Bisa sesuai dengan aturan ya. Yang tersulit apa? Tersulit puasa. Karena puasa ya. Puasa terakhir ya. Wah. Tapi Zidan ini kan baru pertama kali nih ngawal jamaah seperti ini. Maksudnya bukan umroh ya. Kalau umroh udah biasa tuh, udah tujuannya pasti tuh. Dari Indonesia tiba di Madinah ke masjid, umroh pulang. Nah, kalau ini panjang nih. Kalau ini panjang. Ya. Ah, ke Abu Dhabi, ke Turki, ke Istanbul, ke Bursa, ke Kapadokia. Gimana tuh? Persiapannya apa yang Zidan siapkan? Sama sih. Persiapkan ini ya, pasang badan. Pasang badan aja, jalan aja. Jalan aja ya. Enggak, kan ada yang ditemanin nih. Nah ini. Ini. Iya kan? Berkat dia juga nih. Oh gitu ya, jadi tour leader itu tugasnya mengontrol. Nah kalau guiding apa disebutnya di sini? Eksekutor lah. Eksekutor apa itu? Ininya, tugasnya. Apa aja? Menjelasin ya. Iya. Oh. Sama dong berarti. Translator ini ya. Translator yang spot tertentu gitu. Bisa Turki, gitu ya. Ya. Tapi apa namanya? Sering enggak antum sering? Sering membawa seperti ini atau jarang? Biasanya hari Kalau dibanding jam terbangnya masih belum sebanyak. Bang Ipin ya? Ipin lebih banyak ya dia. Lebih banyak ya, masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya apa? Sebenarnya sih kalau dijalanin aman-aman aja sih. Apa ininya? Kalau sejarah itu apa saja di sini? Khususnya di Bursa nih, apa aja? Ulu Jami gitu-gitu. Ulu Jami, Green Mosque. Terus Top Hane ya. Terus Jumalakazer. Jumalakazer. Panorama. Ya. Sebenarnya Bursa tuh banyak banget Pak. Oh. Kita baru di beberapa spot doang. Gitu ya. Kira ada banyak. Lebih baik sih museum-museuman. Museum ya. Museum ada banyak. Tapi alhamdulillah hari ini dapat salju ya. Dapat salju ya. Terus cuacanya juga lagi nggak hujan, nggak panas dingin. Dan tidak terlalu dingin. Wow, rezeki berarti. Alhamdulillah, rezeki yang bawa, rezeki yang datang juga. Wah, keren, masya Allah.
Dadah.